Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مسلمين dan muslimat hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati, diberkati dan juga diridai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mudah-mudahan kita semua akan diberkati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua akan dicurahkan rahmatnya oleh Allah. Jadi bertemu lagi kita pada malam ini dalam kuliah Isya daripada Rumbia Coffee House di Palma Insya Alam pada malam ini. Jadi mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan berkat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah, yang dapat kita manfaatkan bersama-sama insya-Allah. Baik, pada malam ini kita sambung kitab kita, ya, Nasihat Agama dan Wasiat Iman, iaitu kita masuk kepada muka surat yang ke-118. Ya, kita masuk kepada tajuk ilmu-ilmu yang sepatut dan sewajarnya dibicarakan kepada orang-orang awam, dan apa-apa yang tidak harus dibicarakan kepada orang awam. Baik, bila jadi ustaz, bila jadi tok guru, dia kena pandai melihat kepada siapakah audien dia. Nabi SAW sebut, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nukhatiban nas ala qadri uqulihim. Kami ni, kata Nabi, para Nabi, bila kami diperintahkan untuk berceramah, menyampaikan khutbah kepada manusia, kami diperintahkan untuk melihat kepada akal manusia. Artinya tengok IQ, tengok tahap kebijaksanaan dia. Kalau cakap dengan orang yang sangat bodoh, cara lain. Orang sangat bijak, cara lain. Ya, orang yang tengah-tengah antara bodoh dan bijak. Oh, dia tengah-tengah. Nak kata bodoh sangat tak, nak kata bijak sangat pun tak. Ha, kan? Kena lain cara dia. Kalau budak lain, kalau orang warga mah lain. Ha, warga Perak lain pula, warga Gaza lain pula. Kan? Orang kampung lain, universiti lain. Mana boleh pergi ceramah kat budak tadika ala universiti. Oh, cakap kat budak tadika star universiti. Kono-kononya hebat sangatlah. Budak-budak tadika kata bodohnya penceramah ni. Dia tak tahu ke kami baru tadikah, kan? Ha, contohnya lah. Sebab itu ada setengah penceramah, bila dijemput berceramah di sekolah SRA, sekolah rendah agama, dia angkat tangan. Kenapa tak boleh? Allah, dia kata tak tahu nak cakap dengan budak-budak. 5 minit dia bising. Saya pernah ceramah satu SRA. Guru besar dia punyalah garang. Jadi pengerusi yang paling menggerunkan yang pernah saya jumpalah, pengerusi majlis yang paling menakutkan, satu SRA. Saya akan persilakan ustaz ceramah, tapi awak semua jaga, ya, jangan bising. Uduh, kan? Awak dengar elok-elok penceramah ni nak cakap ni, jangan bising. Ah, sila ustaz. Kita yang takut, anak murid dia tak takut, kan? Oh, dahsyatnya pengerusi ni. Astagfirullahalazim. Ini satu pengalaman, kan? Allahu Akbar. Budak-budak tu elok saja pengacara terserah majlis kat saya, dia bising balik. Macam mana nak buat ni, kan? Akhirnya terpaksalah kita nyanyi nasyid. Bila nasyid baru semua pusing muka tengok. Rupanya dia nak ustaz nyanyi. Penatlah itu. Berapa lagu kena nyanyi belaka, kan?
Allahu Akbar. Tapi kalau ceramah kat orang tua lain pula. Orang tua kena banyak sembang. Kadang-kadang saya ceramah dekat nenek-nenek, dia tak boleh baca kitab, dia khusyuk tawa tidur. Dia kena sembang sambil, "Oh, makcik macam mana makcik? Oh, makcik dulu gini-gini. Oh, betul lah makcik." Sembang balik kan. Hukum apa semua. Akhirnya habis satu jam. Dengan dijampuk oleh 5 orang makcik. Yang masing-masing ada cerita masing-masing. Ha, kan? Itulah ukul. Maknanya kena tahu. Kena pandai layak. Kalau tidak, makcik tu kata, "Loh, ustaz ni garangnya, nak jampuk pun tak boleh." Orang tua-tua dia suka jampuk kan. Ha, jadi lain cara. Baik, jadi dia kata apa yang harus dibicarakan pada orang-orang awam. Orang awam ni maknanya bukanlah penuntut yang menuntut khas. Kalau pelajar universiti tu bukan orang awam. Pelajar pondok tu kawan dia nak mengaji sungguh. Sebab tu kat dia kena belajarlah dalam-dalam, baca kitab banyak-banyak. Kalau macam kita ni santai-santai hari Jumaat ni, tak bolehlah berat sangat. Macam-macam dah lah kena nasi lemak 2 bungkus. Lepas tu ustaz baca kitab berat sangat, pakai tidur lah. Baik, apabila berada dalam majlis atau perkumpulan orang-orang awam, ya, seorang alim itu haruslah berbicara mengenai perkara-perkara yang wajib dan haram. Yang ni kena utamakan. Kena bagi tahu mana boleh, mana tak boleh, mana dosa, mana mungkar. Cerita yang wajib dan haram. Satu, ya. Sebab ada orang tak tahu yang mana haram. Dia kadang-kadang pergi mana-mana pakai tudung, tapi pakai baju nampak ketiak. Sebab bagi dia pakai tudung tu wajib. Dia tak tahu yang wajib tutup aurat. Apa hukum satu orang ambil kotak, kemudian dia tebuk mata, lubang mata, dia masukkan kepala dia dalam kotak tu. Dia jalan, nampak kotak je. Sah. Sebab dia tutup aurat, tapi peliklah sikit. Dia jadi kotak woman. Ha kan, contohnya. Apa hukum satu orang, dia pakai tudung, tudung saja pakai, baju nampak ketiak, haram. Sebab dia tidak tutup aurat. Apa hukum satu orang perempuan, dia pakai tudung, jubah, tapi jubahnya sekarang fit. Ha. Bila dia jalan, lekat ke punggung dia. Ada satu pasien gila sekarang ni. Pasien gila. Tak pasien gila. Ustaz laki-laki, dia kata, disarankan memakai pasien kami. Pasien apa? Jubah fit. Oh God. Allahu Akbar. Jubah fit. Astagfirullahaladzim. Kita tukar jubah baru. Sebab jubah lama dah ketat. Beli jubah baru lagi ketat dari jubah lama. Tak gila ni. Ha kan? Ada juga pasien ni orang perempuan beli. Bang pakai abang nampak sadu. Bukan sadu bodoh. Ha kan? Astagfirullahaladzim. Jadi ada pasien-pasien. Sebab apa orang pakai juga? Sebab orang tak tahu halal dan haram. Orang perempuan pergi tempat kerja, tak minta izin suami, apa hukum? Haram. Kena minta izin. Ha, jadi inilah ulama kena cerita. Kuliah sana, kuliah sini cerita. Wajib haram, wajib haram. Sebab apa? Banyak orang terjebak dalam perkara haram. Wajib tak buat. Kalau perempuan kalau kenduri kahwin, yang dia buat yang haram ke yang wajib? Dua-dualah ustaz. Ha kan? Dua-dualah ustaz. Dia kata alang-alang menyeluk berkasam, biarlah jadi berkasam. Astagfirullahalazim. Yang wajib akad nikah buat tak? Buat. Yang haram apa? Haram banyaklah. Membazir hukumnya halal ke haram? Membazir halal ke haram? Haram. Tok solat halal ke haram? Buka aurat halal ke haram? Kali-kali buka aurat boleh ke ustaz? Serahkan kejelitaanmu. Ah, kan? Allahu Akbar. Banyak kes ya. Orang perempuan, dia ni orang laki-laki pun samalah. Laki, kenapa tak tegur? Takut. Ah, kan? Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Kemudian ceramah orang kepada orang awam ni lagi kenapa? Menggalakkan, mengerjakan ibadat-ibadat yang sunat. Nak cerita ya, fadilat puasa ni kita, fadilat sekarang ni fadilat apa lagi? Ya, kita masuk bulan Zulhijjah, Zulqaidah, Zulhijjah, puasa sunat hari Arafah. Ha, kena cerita, orang tak tahu. Orang Melayu bila nak masuk hari raya korban, dia sibuk cari daun ketupat.
Dia sibuk ketupatnya, puasa tak pakcik? Hari 9 hari bulan Zulhijjah. Kena puasa ke ustaz? Bukan puasa Ramadan saja. Ha kan, dia tak tahu. Kita pergi masjid, banyak solat-solat sunat ada. Tahiyatul masjid ada. Niat i'tikaf ada. Solat sunat wudu ada. Dia mana tahu? Kena cerita kan. Fadilat-fadilat macam-macamlah. Ibadat korban apa dapat? Oh banyaklah kelebihan ibadat korban. Ulama kena cerita. Ada orang dia sibuk, makcik rasa kesal. Kerana pada tahun ini makcik tak dapat rasa daging korban. Oh kan. Masjid tak bagi kat makcik. Patutnya makcik kena rasa sedih tak makan daging ke tak buat korban. Patutnya makcik sedihlah tahun ni makcik tak buat korban. Kerana korban ni pahalanya banyak. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, malana minha?" Kalau buat korban dapat pahala banyak mana? Nabi kata, "Bikulli sya'ratin hasanah." Satu bulu, satu pahala. Makcik-makcik pernah bilang tak bulu kambing ada berapa? Tak pernah kan? Sebab apa orang tak bilang? Ada tak AJK masjid? Dia tubuh AJK bahagian bilang bulu. Ada tak? Tak ada. AJK semelih ada. AJK bahagi daging ada. AJK bilang bulu orang tak buat. Kenapa tak buat? Banyak sangat ustaz bilang apa? Ada satu peristiwa. Satu hari Sultan Harun Al-Minur Rashid jalan-jalan dengan menteri-menteri dia, termasuklah yang jalan sekali itu salah seorang orang bijak, nama dia Abu Nawas. Sultan ni nak test. "Wahai Abu Nawas." "Aywa na'am tuanku." "Kalau kamu bijak, cuba bagi tahu jumlah bintang di langit banyak mana." "Allah," dia kata, "tuanku senang. Senang baik tu. Kan? Very easy." "Senang?" "Ya, senang. Patik telah mengira sama jumlahnya dengan kambing biri-biri tuanku tu. Kambing biri-biri kat istana tu sama banyak tuanku. Jadi kalau tuanku nak tahu jumlah bintang, bilanglah bulu kambing biri-biri depan istana tu. Ha, dapatlah tahu jawapan dia." Oh kan. Sultan kata, "Bijak-bijak kamu. Kalau itu pun tak harap bilang, tambah bintang langit lagi tak harap bilang kan." Allahu Akbar. Itu cerita kelebihan. Ni mengaji-mengaji ni apa hukum ni? Tak tahulah ustaz, hukum dia kalau rajin datang, kalau malas tak payah. Ha, ngaji ni hukum dia fardu ain kalau kita orang tak alim. Lainlah kalau makcik, pakcik, ustazah belaka dah. "Eh, saya takkan nak mengaji dengan ustaz. Saya Jordan. Saya Mesir. Ustaz apa?" "Oh, Mesir juga." "Oh, Mesir juga. Apa? Saya master. Ustaz apa?" "BA." "Ah, tak payah." "Oh, alim kan. Ini makcik ngaji apa?" "Kulinari." "Oh, kan. Ah, jadi ngaji bab masak-masak kan." Itu je. Fardu ain ngaji ah. Fardu ain mana tahu apa benda fardu ain? Ah, kena ngaji ah. Jadi apa hukum ngaji? Mengaji ni hukumnya fardu ain. Sekadar melepaskan diri daripada tak tahu benda wajib. Kan? Jadi hukum ngaji ni wajib ah. Oh, jadi lebih daripada tu, kita ngaji Quran. Kita ngaji Quran sampai boleh baca Quran. Itu hukum dia apa? Hukum ngaji Quran. Tak pandai baca Fatihah, tak sah solat. Maka hukum ngaji Quran sampai sah baca Fatihah itu wajib. Talaqilah dengan ustazah. Ada orang perempuan susahnya nak sebut al al ham ham ham. Oh ya Allah. Penatnya ustazah aja tak apa ngaji sampai boleh sebut kan. Ada yang sampai tua tak boleh sebut alhamdu alhamdu. Alhamdu alhamdu. Kan alhamdulillahi rabbil alamin dia kata ngalamin. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Astagfirullahalazim. Makcik salah. Ya salah, saya biasa sebut ngalamin ni salah, alamin. Sebut sampai berkali-kali. Lagi tak betul, wajib ngaji. Dah betul, nak belajarlah pula. Ilmu apa pula? Ilmu tajwid. Belajar tajwid ni hukum dia fardu kifayah, amal fardu ain. Belajar pula tambahan dengan ustazah taranum sikit-sikit. Taranum ni apa hukum? Hukum dia ada banyak.
Tapi bagi orang awam ni sekurang-kurangnya adalah sunat muakkad. Dituntut. Sebab bila belajar taranum ni, kita seronoklah baca Quran sikit. Ni baca Quran lurus dengan sedap, mana seronok? Suami duduk sebelah, suami dengar isteri baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, baca macam rap aja, kan? Tentulah tak seronok. Tajib betul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuba dia belajar taranum sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suami kata sedapnya bini aku, ha kan. Baru suami tak karaoke, ha kan. Bini sedap, insyaAllah. Baik, jadi banyaklah ya kelebihan kena cerita ni. Lagi dia kata mengingatkan tentang pahala atas kebaikan. Ulama ni kalau lagi ceramah, saya ingat mak saya dulu pun pesan. Dia kata, hang kalau nak pergi ceramah, hang jangan lupa ajaklah doa-doa, bagi tahulah fadilat pahala. Ha kan? Dulu mak saya duk pesan. Sungguh kita kadang-kadang terlupa nak cari pahala. Pakcik-pakcik ya, kenapa orang malas datang masjid? Sebab dia ingat dia pahala banyak. Solat di rumah dapat satu, solat di masjid dapat berapa? 27. Solat di Malaysia dapat berapa? 27. Masjid kat Malaysia, solat kat Mekah dapat berapa? 100,000. Ha, kena cerita selalu tentang pahala-pahala. Nak berapa pahala banyak-banyak? Ada orang kata, cukup dah kot pahala kita. Jangan. Akhirat besok, ramai orang menyesal kerana tak cukupnya pahala. Habis tu kena cerita pahala, pahala, pahala. Buat ni pahala, buat ni pahala, buat ni pahala. Dan kena cerita tentang dosa. Jangan mengumpat makcik-makcik, memanglah nampak bad, dosa. Jangan menipu makcik-makcik, tipu, dosa. Allah murka, mati seksa, masuk neraka, tak boleh masuk syurga. Ha, kena cerita. Ada orang dia kata, ustaz-ustaz ni sikit-sikit seksa, menakutkan orang. Dia marah ustaz ni. Isra' dan Mi'raj, kata dia, ustaz-ustaz ceramah, cerita orang kena seksa. Tak boleh ke tukar? Cerita pula teknologi buruk tu macam mana, oh, kata dia kan. Ha, dia ni suka dengar merapu-merapu ni, kan? Tak, kena cerita syurga neraka. Kemudian perbicaraan si alim itu haruslah terang. Jangan berbelit-belit. Terang, jelas. Mikrofon kena clear lah. Sengah masjid tu dah lah Tok Guru tua. Saya pelik, saya pergi satu masjid, rasa macam nak baling keluar mikrofon. Azan yang menyakitkan telinga sebab tak jelas. Dah lah Tok Bilal tua. Mikrofon tu bunyi. Tok Bilal dah. Betul ni, kisah benar ni. Bukan cubaan, betul-betul ni. Gitu kan. Rasa macam nak baling mikrofon tu geram. Bayangkan Tok Bilal azan bunyi gitu dah. Saya nak ceramah macam mana? Kita bagi salam. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cuba geram. Yang saya pelik, telinga orang situ boleh dengar. Lama dah mikrofon tu. Kedekutnya pengerusi. Beli, ambil mikrofon. Kadang-kadang betul juga. Ya, kena orang yang tertentu, dia kena pergi ambil mikrofon tu, kena ambil sembunyi kejap. Beli baru. Kadang-kadang duit banyak kat masjid simpan. Bila tanya kenapa tak tukar apa pengerusi, dia kata kita tunggu peruntukan zakat. Astagfirullahalazim. Kamu ingat mikrofon tu asnaf ke? Nak tunggu zakat, kan? Astagfirullahalazim. Duit banyak kat surau, tabung masjid, zakat orang kampung banyak. Waqaflah surau ini. Sepatutnya mikrofon, PA system itu waqaf, bukan zakat. Siapa nak waqaf ustaz? Kamulah waqaf. Yang datang ke masjid 100 orang, kutip seorang 10 ringgit, dah 1,000.
Kan kedekut tak hidup masin. Ha oh, kan. Teringin nak masuk syurga tapi kedekut. Padahal pahala besar tu. Waqaf mikrofon masya-Allah. Tiap-tiap kali Bilal azan orang yang waqaf dapat pahala. Tapi kadang-kadang bukan salah orang kampung, ustaz tak cerita. Ustaz kata aku nak cerita macam mana mikrofon rosak. Astagfirullahalazim. Jadi bangau oh bangau. Kan? Bangau oh bangau. Kenapa engkau kurus? Macam mana aku tak kurus, ikan tak nak timbul. Ikan oh ikan, kenapa tak nak timbul? Macam mana aku nak timbul rumput panjang sangat? Kan? Pakcik oh pakcik, kenapa engkau tak waqaf mikrofon? Macam mana nak waqaf mikrofon? Ustaz tak bagi tahu. Ustaz oh ustaz, kenapa tak bagi tahu? Macam mana nak bagi tahu mikrofon tak bunyi? Mikrofon juga salah kan. Astagfirullahalazim. Allahu akbar, ni cobaan ni. Jadi orang alim kena ceramah dengan terang. Dan bahasa dia kena mudah dipahami. Kalau balik Kedah jangan ceramah pelak KL. Orang Kedah ni pantang dengar orang pelak KL ni. Dia tanya, ustaz tu bukan orang Kedah ke? Asal Kedah kot no. Asal hampir ambil jangan letak air ni. Ambil minyak gas bagi dia komuk lidah dia bagi lembut balik. Oh orang Kedah jangan main. Kan? Kalau kita ceramah pelak KL ni, dia tak letak ni. Dia letak minyak petrol silap-silap kan. Ustaz tolong komuk kejap. Komuk sekejap ustaz. Komuk sat kan. Bagi lidah lembut balik komuk sat. Astagfirullahalazim. Sebab orang Kedah dia faham bahasa Kedah. Perak, bahasa Perak. Kelantan. Oh, mesti bahasanya berbudu-budu. Haa kan. Haa sungguh. Cualilah kalau orang tu dah jadi top sangat macam Ustaz Azhar Idrus. Dia cakap lah Terengganu mana pun. Orang Kedah suka lah kan. Biasanya orang kampung dia akan mudah cakap bahasa dia. Jangan pula pergi ceramah dekat no kampung. Cakap you know you understand. Can you understand what I'm talking about? Orang kampung balik mikrofon kat ustaz tu lah. Jangan nak belagak-belagak. Jadi guna bahasa yang terang, yang mudah dipahami oleh orang ramai supaya mereka mengerti dan tidak keliru. Ha, baik. Kemudian dia kata lagi, tok-tok guru, ustaz-ustaz ni jangan berhenti daripada memberi penerangan. Sehingga ada yang menyoal tentang sesuatu perkara daripada ilmu itu. Selagi mana nampak orang tak tanya, jalanlah. Kalau tanya, baru stop, barulah soalan pula. Sebab apa kena mengajar tanpa jemu? Jangan kita set orang boring dengan kita. Ajarlah saja kan. Sebab dia kata bahawa ia mengetahui bahawa mereka sangat memerlukan pelajaran-pelajaran serupa itu. Orang kampung di sana dahagakan ilmu. Ada setengah orang kampung kata, ustaz, kami nak ngaji tapi kami ni nak ustaz selebriti. Tapi kami tak nak ustaz. Ada pula orang kampung ni macam-macam. Dia nak ngaji tapi nak ustaz TV. Astagfirullahalazim. Bila kita ni ustaz tak selebriti, kita tak diminati. Ah kan. Payah, saya pernah ada orang. Dia telefon kita, bukan panggil kita. Ustaz, ya, saya ni daripada masjid sekian-sekian. Okey. Kita cadang nak buat ceramah, ya, okey. Ustaz ada tak nombor telefon Ustaz Badri Shah Alauddin? Astagfirullahalazim. Nak kena telefon kita, panggil orang lain. Allahu akbar. Dalam hati mangkuk ayun punya sikit. Astagfirullahalazim. Itulah kan. Dia telefon kita, patut ajak kita lah dulu kan. Dia panggil orang kampung makan kenduri, dia suruh kita jemput, kita tak dijemput, tak orang. Kan. Dia kata, Tok Imam ya, malam ni bagi tahu kat jemaah ada kenduri lepas isyak rumah saya ya. Tok Imam jangan datang ya. Astagfirullahalazim. Marah Tok Imam kan. Kadang-kadang ada juga kan. Tapi kita tak kecil hati lah. Tak apa. Kalau ada saya bagi lah kan. Tapi dalam hati ambo tak popularnya aku. Surau kampung je. Surau kat mana ni? Kita surau kat kampung tak ada duit banyak dia tu. Ambo cakap awal-awal tak ada duit banyak. Yang kau panggil orang tok-tok buat apa kan. Astagfirullahalazim.
Ada pula kaki komplit macam-macam tu, itu dia kata cubaan kan. Dalam dakwah ni ada satu tempat tu, dia dekat Johor telefon saya. Ustaz boleh datang tak? Tapi kita tak boleh bagi duit banyak ni. Oh, cakap awal-awal memang tak pergi dah, jauh kan. Allahuakbar. Saya kata ginilah, awak ni ada berapa ringgit? Dia kata adalah dekat 500 kat duit kita ni. Saya kata ginilah, awak panggil ustaz dekat-dekat, awak bayar 50 ringgit, boleh 10 kali ustaz pergi ngajar. Ha kan? Sajalah saya kata. Awak ni, dia kata ustaz-ustaz kita tak nak bayar banyak-banyak. Saya kata tak apa, tak apa. Panggil ustaz-ustaz yang dekat, awak bagi 50 je duit minyak dia, dia datang 10 kali. Awak panggil ustaz popular ni, awak kena bayar 2,500. Eh, jauh-jauh lah. Macam saya ni tak popular, tak apa. Saya tak pergi pun jauh kan. Tapi lebih baik awak nak ngaji kan? Awak nak tumpah populariti ke nak ngaji? Ha, nak dengar dua-dua lah. Ha, nak dengar pun boleh lah. Ustaz-ustaz yang dekat-dekat tu ada tapi dia tak panggil kan? Ha, jadi tu cobaan. Macam-macam lah. Orang kampung ada yang dah harga ilmu sungguh. Ustaz, kami tak tahu nak panggil siapa. Alhamdulillah, kena pergilah ustaz-ustaz yang berhampiran. Ada juga yang tak dah harga. Dia dah harga tertarik je. Ustaz datang, dia lari keluar. Kenapa? Kami dah hargakan tertarik. Oh, pula kan. Patutnya dah hargakan ilmu. Ya, dah hargakan ilmu. Jadi ustaz-ustaz kena bagilah. Ya. Jadi dia kata, sedangkan membimbangi mereka dengan penerangan-penerangan yang panjang lebar, pada hakikatnya serupalah seperti menjawab kemuskilan-kemuskilan mereka sendiri. Ya, dia kata membimbingi pula ya, membimbingi mereka. Maksudnya kalau ustaz-ustaz ni jawab panjang sikit, salah ke ustaz jawab panjang sikit? Tak salah, sebab itu bimbingan. Kadang-kadang ada orang kata ustaz ni tanya satu soalan, dia jawab 5-6 soalan yang serupa berkaitan. Tengok Ustaz Azhar Idrus kan. Kadang-kadang saya tengok masya-Allah hebat dia, Allah bagi kat dia. Dia jawab soalan tu nampak macam soalan nampak gurau-gurau, tapi benda tu berlaku. Kan, soalan-soalan dia urai panjang lebar sebab ramai orang tak tahu. Orang kita ni banyak belagak tahu. Alah, itu pun tak tahu. Tak tahu ya? Aku pun tak tahu. Oh, kan? Astagfirullahalazim. Belagak aje kita ni. Allahuakbar. Dia kata biasanya orang-orang awam ini sentiasa mengambil mudah tentang urusan agamanya. Buktinya kitalah. Antara ngaji dengan pasal malam, mana diutamakan? Pasal malam lah dulu bang, kan? Antara kuliah, dia boleh batal. Orang kampung ada. Malam tu ada kenduri tahlil. Dia telefon ustaz. Ustaz, ya malam ni ustaz jangan datang. Ya surah kami. Kenapa? Ada kenduri tahlil. Allahu Akbar kan. Saya pernah marah satu tu imam. Kisah benar ni. Sebab dia tak telefon, saya dah sampai surau dia. Saya balik meeting dekat Shah Alam ni. Kelang kabut sampai rumah, sarungkan jubah. Pergi ke masjid tu, mandi pun tidak, pakai spray je. Minyak wangi. Tak mandi. Tak sempat nak mandi, sampai kat surau orang sudah solat dah. Saya sampai terus solat maghrib. Dah bagi-bagi salam orang surau, orang masjid tu dah bangun dah. Tu imam datang, ustaz, kuliah ustaz ke malam ni? Ya Allah, tak kalah tu imam ni tak ingat kuliah aku. Saya lah pak imam, saya kuliah bulanan. Oh, tak apa tak apa. Ustaz kuliah ya, kami orang masjid lagi makan kenduri. Terlopong saya. Allahu akbar, ya. Jadi dia pun cakap jemaah yang nak pergi makan kenduri ikut saya nak ngaji duduk dengan ustaz. Mestilah kalah ustaz. Jemaah lapar belaka, bangun. Tinggallah 4 orang, 5 orang. Saya kata, tak apalah, pergi makan kenduri semua. Pergi makan kenduri, siapa nak balik. Saya tak mandi gini sebenarnya. Dalam hati tu panasnya dah, panas tak mandi. Panas macam-macam kan. Saya pun balik. Ni kisah benar ni. Bila balik, bulan depan, imam nombor 2 telefon. Ustaz, malam ni kuliah ustaz. Tak apalah, mam, malam ni korang pergi makanlah, dah lapar sangat. Agaknya kampung tu orang panggil kampung tu iman lapor sebab tu kot. Bukan agak je lah. Wallahu a'lam. Wallahu akbar. Ya. Lepas tu, bulan kali lagi telefon lagi ustaz. Kuliah ustaz bulan ni tak apalah. Ada kenduri lagi kot. Gila makan satu. Makan puan-puan. Oh, saya marah betul kan. Lepas tu iman yang pertama tu minta maaf. Baru saya pergi pula.
Oh kan. Ustaz, saya minta maaf kat Ustaz. Kenapa Pak Imam? Saya tahulah Ustaz marah kat saya. Kenapa saya marah? Saya tahulah itu ke tahlil. Ha, saya kata baru saya sebut Pak Imam. Ada orang dia sabotaj kuliah kita dengan mudah. Orang yang buat kenduri saja-saja lepas maghrib, padahal dia balik ilmu, dia panggil kita pergi rumah dia, jangan pergi. Kenapa? Sebab itu kenduri sabotaj namanya. Dia tahu jadual balik ilmu kan. Kalau dia nak buat kenduri, bawa jamuannya ke masjid, boleh belajar, boleh tahlil, boleh ngaji sekali. Apa pasal Pak Imam pergi layan, dia tak layan saya? Oh, garang masa tu kan. Orang sabotaj balik ilmu, Pak Imam pergi layan. Orang datang nak mengajar, nak mengaji, Pak Imam tak layan. Oh ya lah Ustaz, saya salah. Oh, kena marah sekali-sekali kan. Kadang-kadang garang. Orang Kedah ni dia lain macam, kadang-kadang dia garang juga kan. Yelah, kalau saya tak tegur, saya kata orang kampung tak tegur. Saya Ustaz, saya datang, saya tegur lah. Pak Imam tak pergi saya kuliah, saya pergi tempat lain. Tapi saya kata, patut ke setiap kali ada kenduri, batal kuliah? Mana boleh? Ada satu masjid ni pula, saya nak pergi kuliah, dia telefon petang. Dia kata, Ustaz, malam ni batal. Kenapa batal? Kita bulan Rabiul Awal ni, kita baca kitab Zanji. Jadi kita batal lah kuliah mengaji. Saya kata, Pak Imam baca sedap sangat ke? Pak Imam baca kitab Zanji kan sedap pun. Al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallim. Tak payah batal lah. Saya kata panggil ni, aku nak pergi baca ni kan. Nak lagu apa? Bayati boleh, Ras boleh, Sikar boleh. Ngaji. Oh yelah Ustaz, datang lah kan. Oh, kadang-kadang kena tegah juga kan. Sungguh. Dia baca, orang yang tak reti baca balik habis. Tinggal 4 orang orang tua ni baca. Seorang baca Al-Jan, seorang baca Wabak. Yang baca Wabak tu pun sangkut-sangkut. Wa, 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 Wabak tu. Fa, fa, fa. Allahu Akbar. Tak payah. Batal balik ilmu tu yang siap marah tu. Lepas tu Alhamdulillah, tak batal dah, tak berani batal kan. Saya kata nak baca, boleh ada ilmu dia. Kitab Zanji kena belajar Taranum. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallib. Ini lagu Mawi. Oh kan. Bagi tahu, oh iyalah Ustaz. Oh, kena-kena kena garak-garak kan. Malah ngaji kan. Sikit-sikit batal, sikit-sikit tunda. Astagfirullahaladzim. Kalau budak universiti cuti, raya ni cuti sebulan, tak mengaji. Dahlah Ramadan cuti, lepas tu bulan Zulkaedah Ustaz cuti lagi. Kenapa? Orang pergi Mekah. Pak Imam pergi ke? Tak pergilah. Tapi orang pula tak pergi. Astagfirullahaladzim. Malam tadi ada satu masjid ni, surau-surau, dia batal sebab apa? Jamaah nak pergi Mekah, bukan pergi lagi pun. Nak buat majlis lah Ustaz. Panggil lah Ustaz ceramah tentang haji umrah sikit kan. Makan, makan-makan. Apa Ustaz tak boleh makan ke? Nak jamu durian. Saya pergi malam tadi tuan-tuan, satu surau dia jamu durian. Dahsyat surau tu. Jamu durian malam Jumaat, kuliah malam Jumaat, dia pergi ambil. Saya kata banyak mana ambil ni, adalah dalam 50 kilo. Nak jamu jemaah. Oh hebatnya kawan tu. Pergi ambil kat tangkuk. Kan? Subhanallah. Saya ni durian ni pantang ada. Pantang ada. Oh kan. Oh, jadi lepas-lepas letak tu makan selalu. Pulut durian. Hebat surau tu. Jamu pulut durian. Sekilo RM10 dia beli. Durian kampung. Maknanya 50, 500. Dia buat kenduri. Satu orang ni, dia bawa ranger dia pergi ambil. Dia kata, niat lama dah nak ajak jemaah makan pulut durian. Subhanallah. Baru betul kan? Buat kenduri dekat masjid surau nak bagi orang mengaji. Jadi tapi banyaklah orang awal ni ambil mudah ya. Jadi sama ada ilmu pengetahuan pun ambil mudah, amalan pun ambil mudah kan. Kita ada tak perangai prinsip satu golongan yang kata, ala ustaz we solat udah. Ambil mudah tu. Kau apa makcik solat? Ala ustaz solatnya mudah pukul berapa-berapa lah. Berapa-berapa kan. Allahu Akbar. Banyak ada orang solat di rumah baju pun tak pakai. Ni orang laki-laki. Suami solat di rumah baju pun tak pakai. Bayangkan astagfirullahaladzim.
kepala botak, baju tak pakai. Lepas tu depan kipas pula, pakai kain pelekat cak gajah. Astagfirullahalazim. Waktu dia rokok, bini kata, biji anak gajah bapak aku. Apa-apa bapak engkau ni kan. Astagfirullahalazim. Sungguh. Dia tak ambil berat. Bak aurat ke bak apa. Alak weh solat udah kan. Astagfirullahalazim. Solat ke berapa pakcik? Berapa-berapa lah. Jaga tidur, solat. Zuhur pukul 3 baru solat ada. Asal kau apa? Ibu-ibu solat kau apa? Asal. Aku kenal ustaz habis drama. Astagfirullah. Sinetron habis baru solat. Allahu akbar. Tak ambil berat kan. Jemaah tak ambil berat. Kemudian cara solat pun tak ambil berat. Fatihah sampai tua baca tak lancar. Tahiyat tu pun Allah at. Astagfirullahalazim. Kita solat sebelah dia sampai wah-wah kita. At. Oh, astagfirullahalazim. Pernah dengar tak orang solat gitu? Ada. At-tahiyat astagfirullahalazim. Kenapa jadi gitu? Sebab dia tak ambil berat bab solat, tak pergi kursus. Kita ni kalau nak pergi luar negeri, oh pergi kursus. Muak. Ya. Speaking. Ada orang nak pergi belajar luar negeri, dia tak pergi belajar. Tak ada, dia pergi kursus. Anak murid saya pergi Jepun. Pergi kursus bahasa Jepun. Ada anak murid saya banyak yang pergi Korea, ada tadi yang pergi Jepun kan. Di Korea, biar satu orang belajar engineering kat Korea. Saya kata balik Korea ni kau buatlah kursus bahasa Korea. Buat apa Ustaz? Hai, orang minat Korea banyak tapi kau Islamik kalah. Orang minat K-pop, kau ajar bahasa Korea tapi kau masukkan unsur Islam dalam tu. Oh, boleh ke Ustaz? Dia balik dia tak tahu nak buat apa. Dia kerja engineer kan. Engineering. Saya kata kau buatlah kursus bahasa Korea. Kau tak payah ajar bahasa Arab. Ustaz ajar bahasa Arab, kau ajar bahasa Korea. Sebab kau duduk sana dengan Korea. Kita dia tu Ustaz. Orang gila sangat ke Korea ni. Korea ni tahu apa jadi? Oh, di Korea ni masalah mabuk ni kuat. Masalah sosial dahsyat. Masalah sosial bunuh diri makin meningkat kat Korea. Ada kawan saya pergi kerja sana, terkejut dia. Tengah hari dia kata kat pejabat dia, orang mandi kat pejabat. Tahu orang Korea mandi kat pejabat macam mana? Oh, dia letak satu tong besar tu dalam pejabat tu. Bila orang lelaki-lelaki masuk situ, dia kata pakat bogel mandi tu. Astagfirullahaladzim, dia terkejut. Ah, macam ni orang Korea, kalau orang asli. Tok Batik pun ada ikut ikat-ikat kak. Ha, dia kata, kita tengok K-pop rasa syok kan. Banyak yang hidung tinggi tu semua plastik surgery. Hidung palsu. Ha kan, dia kata Allahu akbar. Jadi balik cerita tadi ya. Ha, jadi orang awam ni banyak tak jaga amalan. Ya, banyak tak jaga. Jadi tugas orang alim lah. Orang alim tak boleh peluk tubuh. Duduk relax tak nak ajar pada orang awam tak boleh. Ya, tanpa pelajaran, tanpa pimpinan, kelak akan meratalah bala dan bencana sehingga menimpa semua orang. Na'udzubillah. Ya, kalau orang alim, dia biar saja orang jahil. Lantaklah, bukan kerja aku. Biarlah orang jahil pun apa urusan dengan aku, jaga. Allah sebut Bani Israel dibala oleh Allah kerana ulama' dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Lu'inal ladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah kata dilaknatlah orang yang kafir dari kalangan Bani Israel di atas lidah Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Kenapa kena laknat? Sebab maksiat. Sebab melampaui batas. Allah sambung. Kanu la yatanahawna munkarin fa'alu. Mereka itu tidak mencegah kemungkaran yang dilakukan. Biarlah orang nak bodoh jahil, lantaklah. Astagfirullahalazim. Sebab itu jadi ulama tak boleh peluk tubuh. Dia kena bersungguh-sungguh. Kelas maghrib ada, insya' ada. Kelas kat sekolah ada, kat masjid ada, hotel pun kena buat.
Ada orang kata, ustaz, satu hari berapa kali kuliah? Ada kawan saya, hari Sabtu, hari Ahad ni, hari dia patut rehat kat rumah. Tapi itulah hari dia tak rehat. Hari Sabtu, ada orang panggil kuliah subuh, dia pergi. Lepas tu ada orang panggil kuliah Zuhur, dia pergi. Ada orang panggil pula kuliah lepas Zuhur, patut balik tidur ni. Lepas Zuhur, ada pergi lah. Lepas tu Maghrib, pergi pula. Lepas Isyak, orang kata, ustaz nak kaji Quran. Okey, saya tunggu. Bini dia punyalah sabar. Daripada subuh sampai pukul 11, tak sampai rumah lagi kan. Allahu Akbar. Itu sebab apa? Kadang-kadang bukan orang bagi banyak. Kadang-kadang pergi kuliah muslimat petang, muslimat bagi RM50 isi minyak. Pergi lah. Kan? Sebab apa? Bukan ganjaran itu yang dipentingkan, tapi sebab orang nak ngaji. Ustaz tak penat ke? Tak apa, dunia ni penat sikit kerana Allah, akhirat rehat. Allahu Akbar. Bila ulama nak rehat ni? Masuk kubur rehat. Kan? Siapa banyak rehat dalam dunia, sampai sana penat. Ha, ingat, nak penat sini ke penat sana? Kadang-kadang penat-penat ni sebenarnya duduk di hati. Bila hati sudah suka, tengok orang mancing tak? Pernah tengok orang mancing tak? Orang mancing dapat seekor pergi sehari. Cuba bini tanya dia, bang, macam mana bang mancing? Oh, puas hati, puas hati. Dapat seekor, puas hati. Oh, dia kata, hak terlepas 15 ekor. Tarik tu, dia kata, tarik tu. Saya pernah sembang kaki mancing ni. Layan je lah kan. Dia kata, oh, dia kata, tarik tu ustaz, dia tarik tu. Apa yang tarik? Itulah, ikan yang terlepas tu. Oh, ikan terlepas, okey, biar layan lah dia kan. Dia pergi tu nyamuk lah, pacak lah. Ada ular, ada setan, jin, semua tak kisah dia. Allahu Akbar. Astagfirullah. Buaya pun ada, relax je dia kan. Astagfirullahalazim. Sebab apa? Dia seronok bila hati sudah suka. Kan? Ingat senang ke orang duk buat benda-benda dia suka ni? Seronok. Kita pun pelik. Orang suka ni, pernah tengok orang kayuh basikal tak lepas-lepas Isyak ni? Sampai tengah malam, lebur raya. Saya kalau masuk lebur raya, saya nak kereta. Kenapa saya nak kereta? Tak larat lah kayuh. Saya selalu pergi kuliah subuh, ada grup yang kayuh basikal sampai Shah Alam. Turun balik dekat Kuala Selangor, naik balik Shah Alam. Kayuh. Kenapa dia kayuh? Sebab dia suka. Penat. Okey je dia, sir. Kita orang keluar peluh. Okey, okey, okey. Kita nak KO dah, dia okey lagi kan. Allahu Akbar. Sebab hati sudah suka. Allahu Akbar. Sebab itu ulama' kena sukalah. Kerja mengajar-mengajar ni kena suka. Jangan biar masyarakat tanpa ilmu. Sebab kalau orang buat dosa, bala akan kena. Merata orang buat mungkar maksiat sebab jahil, ulama' yang akan kena dulu. Ya. Baik, dia kata, pada masa ini pula, kebanyakan orang ramai, umum belakalah, itu dikira orang awam. Ya, sampai masjid-masjid tu imam pun awam lagi. Sebab orang alim tak ramai. Macam kami ustaz-ustaz ni pun tak alim. Bolehlah sikit-sikit, ya. Kalau orang kata budak-budak ambil lesen tu, lesen L lah lebih kurang. Tidaklah expert, bolehlah lebih kurang kan. Ha, jadi nak kata alim macam Imam Syafi'i tak ada, kan. Orang ramai ni banyaklah orang awam. Dia kata kalaulah, dia kata, bila anda menyoal seorang awam ini, anda akan mendapatinya jahil. Ya, tak mengerti apa-apa tentang yang wajib dan yang haram. Banyak orang perempuan duduk semak, popek-popek Encik Minah tu kan. Dia tu kan, kita kata, eh kak, mengumpat. Apa pula mengumpat? Betul lah tu ustaz. Memang dia gitu. Oh, dia lawak pula ustaz kan. Itulah namanya mengumpat. Bukan mengumpat ni. Ini menyatakan yang sebenarnya. Oh, bukan. Dia lawat. Ha. Maknanya ramai orang jahil kan. Dia besarkan anak dia, Mina, kau nak keluar pergi sekolah, kau pastikan pakai tudung. Anak pun pakailah tudung bawal. Bentuk buah dada nampak. Lepas tu ketat, sendat and padat. Orang laki-laki tengok semakin jauh, semakin dekat. Ha, semakin rapat, ha, kan? Akhirnya melekat jadi maksiat. Astagfirullahaladzim.
Mak kata kau nak keluar rumah pakai tudung je. Ha, kan? Dia sat. Anak pakai tudung, ni baju raya. Banyak budak-budak baju raya yang fit. Kenapa fit jadi pilihan? Patutnya kita pulau tu. Mana-mana kedai yang jual jubah fit, jangan beli. Pulau. Buat sendiri. Buat suruh supaya pakaian kita longgar kan. Anak pakai fit, mak kata tak apalah. Dah tak ada, beli jugalah. Mana boleh? Haram. Berdosa. Nampak betul tubuh badan. Orang jahil. Kalau suruh ngaji pun tak pandai. Allahu Akbar. Ya, banyaklah. Yang kalau kita tanyalah, ada orang tanya. Eh, siapakah Sayyidatuna Khadijah? Khadijah tu dia kata itu anak Nabi. Astagfirullahalazim. Itu contoh ya. Nama tak ingat. Tanya rukun nikah apa-apa perkara. Eh, dia kata senang ustaz. Yang pertama hendaklah ambil borang di pejabat agama. Yang kedua isi dan hantar balik kata imam. Yang ketiga mestilah lulus kursus nikah dan kahwin. Yang keempat mesti tempoh Pak Nam, tempoh pelamin. Astagfirullahalazim. Contoh kan. Ibu-ibu, itu kan rukun nikah je. Tapi itulah amalan kan. Ha, dia bukan tahu sangat rukun nikah apa benda. Yang pentingnya, I ni risaulah dekat nak kahwin ni. Kenapa? Sebab kemah belum tempoh lagi. Itu rukun nikah ke kemah tu? Tak tahulah, itu mesti punyalah. Oh, mesti punyalah kan. Rukun nikah tentang dia tak tahu yang mana wajib, yang mana sunat, tak tahu. Sebab itulah berlaku pembaziran. Susah payah kita pada tempat yang tidak ikut syarak. Itu contohlah ya. Jadi dia kata, kalaupun ia tidak menjahil semuanya, dia tetap jahil sebahagian daripadanya. Banyak ukur syarak dia tak tahu. Ya, banyaklah. Jika anda sedikit lagi tetap apa yang diketahuinya, anda akan dapati pengetahuan yang ada itu pun bukan sebab ngaji. Macam mana anda tahu? Sebab dia kata dia dengar orang kata. Eh, orang kata. Banyak orang kata. Dia orang cakap kan, kita kan, kalau gini kan, ha, kalau gitu kan, kalau gini kan. Dia kata, bolehlah ustaz. Saya kemarin ada satu orang telefon. Sebab dia sembang dekat tabung haji, orang tu cerita, lepas tawaf qudum, boleh sa'i. Jadi tawaf ifadah, tak payahlah sa'i. Eh, dia tu saya faham lain lah. Ha, duk ni, dia call. Ustaz, ya. Dia orang kata, boleh lepas tawaf qudum ni, tawaf, lepas tawaf qudum ni boleh sa'i. Boleh ke ustaz? Ha, kan. Saya kata, tengoklah jenis haji dia, dia buat haji apa. Oh, pening dah haji apa? Haji berapa pula? Kawan yang terang tu pun keliru tentang haji. Haji jenis ni, haji ada berapa? Kalau haji tamattu, sampai-sampai dia buat tawaf umrah, dia tak ada tawaf qudum. Oh, pening dah kan? Ha, jadi dia orang kata macam boleh. Ha, dia orang kata tu, dia kata apa? Ha, jadi kena tahu tawaf apa, ya, haji apa dan sebagainya. Jadi banyak orang, dia dengar sikit-sikit, dia forward sekarang ni. Zaman sekarang, zaman forward. Lepas tu, kat sana, kat sini. Kita sembang-sembang, kita pun sembang dengan orang. Jadi banyak tak ngaji. Lepas tu, kita kena banyak ngaji. Ya, banyak ngaji. Bukan kita ambil forward sana, forward sini tanpa usul periksa. Baik, jika anda nak putar belikkan jadi jahil semula pun boleh. Mudah sangat. Ah, boleh apa? Ah, kita cakap. Dia kata tak boleh. Apa pula tak boleh? Boleh. Ah, dia pun kata, yelah, saya ikut ustaz. Saya tadi saja test budak-budak. Lebih bagus budak-budak. Saya ngajar tahfiz tadi kan. Budak-budak tahfiz. Saya pun bacalah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya tanya budak, salah ke betul baca ustaz? Budak-budak penuh. Ada satu budak saya, betul ke salah? Salah ustaz. Saya kata, berani awak kata ustaz baca salah ya? Sajalah nak tengok budak. Salah ustaz. Oi, berani awak kata saya baca salah? Memang ustaz salah. Oh kan. Saya kata, kalau saya salah, kat mana saya salah? Dia kata, ustaz baca waladdallin. Mana boleh baca? Oh, saya kata bagus. Saya nak test pendengaran awak. Rupanya awak mendengar dengan baik kan. Tak boleh baca walad dhalin. Makna walad dhalin, makna budak yang sesat. Waladun dhalin.
Ada ramai orang tak iman kampung ni, walad dolin pula lagi. Tak boleh. Mesti walau. Ha, walau. Ha, kan. Mana budak tu tak dah faham dah. Oh, bagus-bagus saya kata. Ada orang dia kata ustaz is always right. Ha, kan. Ustaz tu test je. Rupa-rupanya dia kata betul. Ha, jadi salah. Benda salah tak kira lah ustaz ke siapa ke. Bila kita belajar ngaji, kita dah tahu itu yang betul. Jadi baik ya. Jadi kita berhenti sekadar tu dulu insya-Allah. Kita akan sambung kuliah kita pada bulan yang akan datang. Jangan lupa untuk ajak kawan-kawan, kita sama-sama penuhkan majlis ilmu di Rumbia Coffee House di Palma insya-Allah ini. Ya, santai pada setiap hari Jumaat pada jam 9 malam ya, bersama-sama dengan ustaz-ustaz pilihan. Bukan pilihan anda, pilihan pihak di Palma lah. Ha, kan. Jadi dia pilih, kita dah tahu lah. Jadi anda tak payah undi kami ya. Ha, anda tak payah undi kami, takkan terkeluar ataupun dapat anugerah. Sebab apa? Sebab insyaAllah ya, kita datang lillahi ta'ala. Jadi kita sama-sama memakmurkan majlis ilmu insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.